Jadi gimana nih kita? Gimana dong? Ya bayar lah. Gini deh, gue bayar lu gocap deal. 75 deh lang. Di? Stop, Ben. Itu motor siapa nak? Udah, ini mau turun kamu. Pulang dulu aja deh. Enggak. Baby. Assalamualaikum guys. Aku sekarang lagi ada di suatu tempat untuk melihat motor yang aku cari. Ini motor Trick Light dan udah ketemu sama orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om. Siap. Gini-gini. Mantap. Jadi sengaja karena kontennya motor, gua pakai rompi. Kok dijual lu? Ya, biasalah. Udah kebanyakan ya. Gua tuh belum pernah nyobain Trick Light, makanya gua lagi pengen tahu. Gue sambil lihat. Boleh. Ayo kita lihat deh. Karena rasanya agak ini kan pasti beda feel-nya lu bawa ini kan ya. Mau mundurin sana ya dulu. Biarin ah. Boleh enggak kita mundurin dulu? Ayo, siap. Masih enak bunyinya, tahun segini kan masih berasa banget kan karbunya. Kilometer masih 5.000. Memang jarang dipakai. Mantap. Kalau untuk gigi mundur itu berapaan kali Om? 30-an ya? 25-30. Masangnya cepet, gua rasa mah sehari kelar kali ya. Kelar itu. Simpel banget gigi mundur. Iya. Gua tuh kan sebenarnya emang cenderung males kan. Jadi kalau pas ngeliat trek ini kayaknya gua cocok kalau naik trek gitu mikirnya. Tapi mesin masih aman banget ini. Iya. Oh, berarti kalau apa? Gagah banget deh. Gagah ya. Oh, berarti kalau mundur masih harus gini sih. Goceng dulu. Tapi tergolong ringan, maksudnya orang ngelihatnya mungkin berat nih sama ada dua ban gini. Asal jangan ditanjakan gitu aja. Iya, asal jangan ditanjakan. Ya motor yang roda 2 juga kalau ditanjakan juga agak capek juga sebenarnya. Mantap. Belok gitu ya dari taman ya. Oh iya deh. Kemudian taman balik lagi. Coba itu. Iya. Goceng lagi. Ya. Selesai. Gue memang harus ngasih feel ininya dulu. Apa namanya? Karena dia kan dengan tinggi segitu kan. Iya. Lebih lebar dari stang gitu. Nah ini tapi kita belum ngomong. Makanya gue bilang.
Siap om. Gimana nih kalau Adis tahu nih? Nanti kalau dia marah-marah gimana kak? Bilang aja pinjem kali ya. Bilang pinjem ya. Pinjem. Lewat. Cakep banget ini. Kok masih kaku bawahnya? Mana om sendiri ya? Gue masih agak kagok. Apa? Sini aja om ya. Gimana kak? Lu ngerasain ya, jadi, ini? Gila ini pertama ini gue ngerasain trek ini. Ini ada rem tangan. Iya bener. Jadi dulu berarti beli kit ininya apa sih dulu? Dulu sih sekitar 150-an. Ini kit ini iya, semua sama ban. Semua. 150-an. Sekarang mungkin udah berapa? Aduh, udah 300-an berarti iya. Sekarang ya. Iya. Makanya kalau ini worth it lah. Worth it ya. Worth it. Gua sih ya pada upgrade lagi beli ngapain? Worth it udah. Iya. Gila ya gitu ya feel-nya ya. Yeah. Jadi gua tadi masih agak bingung. Yeah. Karena ada kendaraan dari kanan, gue masih mau minggir gini, tapi gue lupa kalau ada ini kan, jadi oh iya benar. Sekarang 3 bannya. Level 4 ya tadi ya? Iya. Ya kan? Aku mau dilempengin paling dikasih lagi 440 tuh. Buat mobil gitu deh. Udah, definitely it's worth it. Trust me. 430 enggak? Pengen lagi deh 430 deh gimana? Gitu ya. Nggak nemu lagi yang bilang pasti di pasti nggak nemu lagi nih. Iya, nggak mau cari, nggak ada bang. Harta karun ini udah mau ngebangun lagi orang tuh jauh begini di 2007 ngebangun nggak mau orang. Waduh, mana ya, gimana nih kata biar lu jadi sultan kemarin kan. Oh iya benar. Udah dikasih tahu syarat menjadi sultan. Syarat menjadi sultan tidak boleh menawar ya, tapi gua harus nawar. Tapi kan belum jadi sultan lama. Ya kan gua belum jadi sultan-sultan banget. Kalau Raffi kan udah sultan. Om, satu jam lagi gua WA ya. Gua ngobrol dulu sama biasa. Karena ini istilahnya sultan baru, jadi mesti ngobrol sama tim finance dulu. Iya. Udah enggak banyak bedanya kok. Iya, siap. 440 ya tadi ya lempeng ya. Udah. Asli deh. Ya. Sip. Om, makasih ya. Pokoknya worth it. Oke. Oke. Pokoknya gua kabarin lu. Siap. Lagi siap. Thank you. Thank you, Om. Thank you. Take care. Assalamualaikum. Worth it banget sih dengan harga 440 sebenarnya worth it banget. Soalnya gimana lagi nemuin yang kayak begini coba. Kece banget itu, Pak. Kece banget. Cakep banget ini tuh lihat. Bayangin kalau gua makainya tadi kayak apa. Tapi dengan harga segitu, tadi sama ngomong kan, Kak? Kenapa? Dengan harga segitu, Kak Adis ngomong-ngomong kan nanti? Mau, Adis mah gampang, ntar itu mah. Pokoknya kita lihat ya. Gua mikir-mikir dulu, sejam lagi gua baru menelpon dia. Oke? Jangan lupa subscribe channel kita, oke guys? Mantap. Ada lagi motoran, cara itu juga di ini disuruh pakai dulu sama si Arif. Kalau logistik nggak apa-apa. Pakai dulu katanya gitu bentar. Gitu. Logistik nggak apa-apa. Logistik. Siap. Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Tambah keren. Oke, guys, hari ini HDC Jakarta Pusat udah
ngumpul buat new normal, ready bener ya Bang? Yeah. Yeah. Kita akan ke Bogor, dan dari Bogor kita akan ke Surabaya, lalu ke Bali. Makaroni, benar. Bang, kita hari ini kegiatan apa aja, Bang? Jadi hari ini kita touring ringan. Bisa maju, Bang, biar cahayanya nggak ini, Bang. Nah, mantap. Terima kasih. Jadi hari ini kita touring ringan. Kita ke Bogor. Kita berangkat pagi-pagi, kita jalan ke Bogor. Kita mulai touring ringan untuk menyambut new normal. Siap. Tetap kita pakai masker, hand sanitizer tetap kita bawa. Jadi kita membiasakan cara hidup baru, bersih dan jaga jarak. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Siap, amin. Terima kasih, Bang Nas. Silakan. Silakan. Thank you, Bro. Coyos, jadi ini Arif yang punya motor ini. Jadi gimana nih kita? Gimana dong? Ya bayar lah. Iya. Hari dua hari ini gue juga sambil test ride kayak gitu kan. Kalau garansi gue apaan dong? DP lah minimal. Astagfirullahaladzim, lama temen ya. Ya kali. Gue kan nggak tahu kalau lo pakai nanti kenapa-napa. Gue nggak punya garansi. Ya masa temen Gilang? Ya Allah, temen lu rib. Udah bray, nih ya. Harganya kan kita udah deal nih. Astaga. Ya kan? Yeah. Lu bayar tinggal cepek, lu bayar, lu berapa? Cepek aja. Anjing, udah cepek lagi. Jangan cepek deh, serangin dah. 10 juta? Ya 10 juta, emang beli keong lang. Astagfirullahaladzim. Gini deh, gua bayar lu gocap deal. Udah deal lah, lama lu. 75 deh lang. Astagfirullahaladzim, Rip, setengah dari cepek ke 50 mah udah aman itu, Rip. Ya transfer tapi sekarang. Ya udah benar ya. Gocap transfer. Ya udah gua transfer. Jadi deal. Pendengar 10%. Mantap. Gua mantap deal nih. Rating 10%. Duh. 50 ya? Oh enggak jadi gimana lu? 50 apa 75? Gocap deh, biarin deh. Nih gocap ya. Yeah. Nih, aman ya. Gua cek dulu lang. Ntar lu ceknya kemana lagi? Mana? Masuk ya. Oke, mantap. Berarti kalau misalnya nanti gua enggak jadi, DP balik dong. Ya angus lah. Namanya DP di mana wae angus lah. Gimana sih? Gimana dong? Ya udah, enggak apa-apa pokoknya. Sisanya nanti gua ngobrol-ngobrol sama lu aja ya. Lu pakai dulu, lu nikmatin, lu oke, sisanya bayar. Oke. Okay. Mantap. Lu emang ada gua. Dap motor, guys.
dia habis habis donor darah, guys. Iya, guys. Aku pengen ngerasain soalnya, guys. Oh, Yudi masih di sini. Cabut ya pulang. Di. Stop, stop, Ben, Ben, Ben. Itu motor siapa, Nak? Ada ini. Mau turun kamu. Pulang dulu aja deh. Baby. Enggak, ini minjem si Arif yang minjemin. Ini ya minjem, ini bukan apa-apa. Ini minjem lah, enggak mungkin beli. Kok lagi beli? Ya duit dari mana belinya? Kan mau tahu duit. Aku kan duit. Soalnya nih ya, Choyers bilang tuh setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu sih bilang ke gue dia minjem motor. Enggak taunya dia beli motor itu. Terus dia minta bayarnya dari manajemennya dia. Ya, itu kan kemarin. Jadi gua enggak tahu mutasinya. Itu kan kemarin-kemarin, kalau ini mah udah enggak. Demi apa? Ya beneran. Demi apa? Gini-gini pakai demi-demi segala. Enggak, udah aman ini mah. Ada Yudi di dalam, ha, Yudi. Dipinjemin Arif. Dipinjemin coba besok. Telepon Arifnya. Astagfirullahaladzim. Ntar besok ditelepon ya, berani. Udah tidur, ini udah jam 12. Belum, masih jam setengah 12. Nah, iya, bentar lagi udah tidur. Udah. Oh, jadi dipinjemin dulu hari ini. Enggak lah. Kok udah ada stiker HDCI Jakarta Pusat? Ya kan punya Arif. Udah guys, jangan lupa subscribe, oke? Channel ini, ya. Oke, dadah. Awas aja.